Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari Kamis, anjay. Dan juga sama dari Adidas yang warna putih, merah, hitam. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lo semua bro? Selamat hari liburnya di hari Kamis ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas untuk boot pack terbaru PES 2017 yang baru update di bulan Mei 2023 ini, buatan dari modder yang bernama Schools atau Schools apalah itu bacanya ya. Dan seperti biasa kalau lo mau mod boot pack ini, di deskripsi ada linknya yang bakal mengarah ke blogspot gue dengan tampilan kayak gini nih. Dan di situ ada beberapa poin yang harus lo pahamin sebelum memasang atau menginstal mod ini. Poin pertama atau poin A, kalau mod ini itu bisa untuk patch apapun, T99, RZ, Professional, Smoke Patch, semuanya bisa. Jadi nggak ada persyaratan pakai patch apa, semua pasti bisa, oke? Kemudian di poin B, untuk mendownload bootpacknya disitu ada linknya, satu link aja. Lalu di poin C, kalau misalnya lo belum punya DP file generator atau DP file generator lo error, bisa download lagi di poin C. Dan di poin D, kalau nggak tahu gimana cara download dan install mod ini, di poin D ada video tutorial yang berupa link TikTok atau link Dailymotion. Jadi jangan nanya lagi bang, tutorialnya mana, ada di situ. Kemudian di poin E, kalau lu mau support gua via Saweria juga boleh banget bro, alright. Dan sekarang kita bakal langsung review aja bootpacknya ada apa aja dan seberapa bagus, let's go cuy. Oke brother, gua sudah dalam game PES 17 dan kita bakal mereview dan melihat-lihat beberapa sepatu dari bootpack terbaru ini. Buat lu yang gak tahu gimana cara lihatnya, ke menu edit player, kemudian lu pilih di appearance ya kan. Setelah itu lu pilih uniform style dan lu pilih yang cleats paling atas ini. Dan di sini lu bisa melihat seluruh sepatu yang ada di bootpack ini, oke? Kita mulai atau kita cek mulai dari paling atas. Di poin pertama ini ada dari brand-brand Adidas ya. Ada Speedflow warna putih merah, ini ada Beyond Fest, ada Speedflow White Spark, Speedflow Speed Portal Pack hijau, ini juga masih sama cuman ini enggak ada talinya. Ini Speedflow yang warna biru muda langit. Kemudian ini edisi Champions League kode. Ini juga sama cuman ini enggak ada tali sepatunya. Ini Numbers Up. Ini Speedflow warna-warna negara Jerman ya. Ini Speedflow edisi Messi Piala Dunia 2022, bro. Ini Speedflow juga warna emas hitam, masih Speedflow juga warna-warna tadi kayak sama tadi ya, warna negara Jerman. Ini Speed Portal, ini juga Speed Portal. Precision to Blur dari Adidas, ini Sapphire Edge. Ini juga masih Sapphire Edge cuman edisi bertali. Ini Silver Black Multicolor Predator Edge, ini juga sama edisi World Cup Al-Rihla. Ini Champion Scott Predator Edge, ini Predator Edge yang warna putih merah. Ini juga sama cuma warna putih cuman bertali ya. Ini juga masih Champion Scott Predator Edge. Predator Edge warna merah, oranye dan juga hijau. Ini ada 3 sepatu mirip-mirip semua nih ya. Ini bertali tapi tumitnya nggak tinggi. Ini tumitnya tinggi bertali. Ini tumitnya tinggi tapi nggak bertali. Ini Predator Freak White Spark edisi warna putih abu merah. Ini juga masih sama bertali. Ini Meteorite warna merah ke putih-putih agak ininya. Gradasinya Copa Mundial World Cup edisi klasik. Ini Copa Sense Al-Rihla 2022 World Cup Soccer warna-warni RGB seperti PC, anjay. Ini Copa Sense Game Data Pack, ini juga masih sama. Ini Diamond Edge. Kemudian ini mulai kita masuki ke brand Nike, Mercurial Lucent Zoom, ini juga sama tumitnya tinggi. Ini Raudicious Pack, Raudicious Pack juga. Ini Mercurial Zoom juga warna krem kemerahan ya. Mercurial Vapor Dream Speed Os. Oke, ini keren nih warnanya, putih, ada hijau, ada ungu. Ini juga masih sama, cuma tumitnya rendah. Ini Mercurial Zoom Lucent, Mercurial Impulse Pack. Ini dari Legend 9 Bone Pack Boots League, anjay. Panjang banget namanya ya. Ini juga masih sama, mirip-mirip. Ini Impulse Pack juga yang tumitnya tinggi. Ini Progress Pack warna putih dan logo Nike-nya tuh kayak berbayang gitu, keren ya. Ya cyberpunk gimana gitu. Ini Phantom Recharge Pack, Motivation Pack, Recharge Pack juga. Ini CR7 Mercurial, ini juga masih sama, CR7 Mercurial. Ini Blueprint warna oranye, ini UV. Kemudian ini Progress Pack, ini ada Lucent. Ini ada Mercurial Science of Speed. Lalu Daybreak Pack, lalu Recharge Pack, Motivation Pack, Recharge Pack lagi, Blueprint tapi nggak biru ya. Ini Future DNA Tempo, Mercurial Zoom. Masuk ke brand Puma, Puma King, Puma Ultra warna putih, Puma Ultra Fast Forward, Ultra Spectra Pack, Ultra Fast Forward, Under the Light,
Generation Fearless warna merah, Under the Light warna biru hijau. Ini Future Fast Forward warna biru dongker kecipratan-cipratan hijau ya. Ini Flare Pack warna ungu, Flare Pack juga warna ungu lebih gelap. Ini Generation Fearless warna merah kayak tadi ya. Future Batman ini warna hitam merah. Balik lagi ke Nike, Recharge Pack lagi. Ini Puma Instinct Pack, Puma Creativity warna-warni, Recharge Pack, kemudian Blueprint, New Balance Furon, New Balance Furon warna-oranye, New Balance Furon V7 Pro FG, ini Mizuno Morelia Neo 2, Morelia Neo 3, Rebula, Mizuno, Under Armour Stay True warna merah. Ini Umbro Solista, dan terakhir ada Umbro Solista juga gitu cuy. Dan ketika di in-game, sepatunya juga udah terbaru-terbaru, tanpa error, tanpa bug. Lo bisa lihat ya warna-warna dari sepatunya, kelihatan banget warna-warna yang sepatu baru edisi lebaran. Anjay, ya kan, kayak Sergio Gomez ini warna merah oranye. Kita lihat kalau lagi di zoom ya. Nah ini dari zoom kelihatan lo jelas kan ya, sepatu baru dari ini yang Adidas, cuman gue lupa tadi namanya apa ini, sudah dipakai di PES 17 dengan gokil banget nih grafiknya, jadi bagus ya. Dengan sepatu yang bagus, grafiknya juga kelihatan lebih bagus, anjay. Begitu juga dengan model yang lain, ini model yang Champions Edge ya, atau Phantom Edge kalau nggak salah. Champions ini kayaknya sih warna ungu dan juga pink ini. Oh sorry, ini yang Champions bro, yang ada bintang-bintang ini kayak gini ya. Keren banget ya bro, ganteng parah sepatunya bro. Ini lebih dekat ya kan, sepatu baru alhamdulillah untuk dipakai di hari Kamis, anjay. Dan juga sama dari Adidas yang warna putih merah hitam, ganteng juga kan. Ini yang berwarna merah hijau nyala, gokil banget warna sepatunya juga menyala dengan baik. Ini contoh lainnya yang dari Puma juga keren ya, nggak ada masalah dari warna, tekstur semuanya mantep banget lah. Cuman talinya emang kelihatan kayak gambar doang ya, namanya juga PES 17 ya, PES agak jadul, nggak bisa berharap lu talinya timbul, tapi ini udah oke lah ya gitu cuy. Oke brothers, itu video kali ini buat pack terbaru edisi Mei untuk PS17. Kalau lo mau tinggal cikat, kalau ngerasa ah nggak terlalu update bang, biasa-biasa aja, udah nggak usah, nggak masalah, yang penting udah gua share. Oke, see you next time brother, bye bye.